Nanti jika kita akan sambung dengan data Bank Indonesia, Pak Edwin yang menyebut volatilitas sepertinya masih cukup tinggi di pasar saham Indonesia. Tapi sebelumnya kita saksikan bersama terlebih dahulu pemirsa opening bell ceremony langsung dari Main Hall Bursa Efek Indonesia. Selamat menyaksikan. PT Investindo Nusantara Sekuritas, PT Panca Global Sekuritas, anyway, ini rekomendasi. PT Bina Arta Sekuritas, malah ada 4, PT Korpus Sekuritas Indonesia, satu lagi Bapak dan Ibu sekalian. Dan kemudian Ibu dan Bapak dari Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dan para hadirin. Selamat pagi, selamat datang di Bursa Efek Indonesia. Hari ini adalah hari istimewa, kita mencatatkan kembali perusahaan tercatat saham yang ke-39, sehingga total perusahaan tercatat yang ada saat ini menjadi 653. Kami masih ada 31 pipeline lagi, apabila semua ini tercatat akan menjadi 70 perusahaan yang tercatat di tahun 2019 ini. Tentunya yang pertama kami ucapkan selamat buat jajaran BOD, para owner, BOC, atas effortnya sehingga kita bisa berdiri pada saat ini. Dan kami harapkan ke depan ada beberapa hal. Yang pertama tentunya kembali lagi melihat janji-janji Bapak dan Ibu bagaimana nanti proceed yang sudah diperoleh bisa dimanfaatkan segera. Kemudian performan operasional dan keuangan kami akan lihat ke depan. Dan yang lebih penting Bapak dan Ibu sekalian, dari riset yang pernah dilakukan di beberapa stock exchanges, bahwa the beauty kita menjadi perusahaan tercatat adalah transformasi. Pada saat Bapak dan Ibu sudah berpikir akan melakukan engagement dengan publik, kemudian persiapan, dan post IPO, Bapak dan Ibu dituntut melakukan transformasi. Jadi Bapak dan Ibu tidak berhenti hanya sampai di sini. Ke depan jalan masih panjang, hari ini adalah merupakan awal saja, sehingga kita harapkan transformasi untuk menjadi perusahaan yang lebih transparan, akuntabel, akan kami lihat di kemudian hari, dan kami akan monitor Bapak dan Ibu sekalian. Pada saat ini, perseroan melalui anak perusahaannya telah berhasil mengembangkan berbagai jenis produk kendaraan listrik yang dikenal luas di masyarakat dengan merek Selis. Dan kami yakin, karena performan dan keberhasilan sebelumnya, beberapa penghargaan pernah diraih dari majalah SWA sebagai Top 25 Indonesia Rising Star 2018 dan Indonesia 30 Most Creative Companies tahun 2019. Tentunya kami dari Bursa Efek Indonesia dan regulator dalam hal ini OJK akan support terkait dengan rencana tindakan korporasi perseroan ke depan. Sekali lagi saya mewakili Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan mengucapkan selamat kepada PT Gaya Abadi Sempurna TBK. Semoga ke depan akan menjadi perusahaan yang bertumbuh dan menjadi darling di Bursa Efek Indonesia. Mari berkarya untuk Indonesia tercinta, jaya terus pasar modal Indonesia. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih Bapak Nyoman. Selanjutnya sambutan dari Komisaris Utama PT Gaya Abadi Sempurna TBK. Kepada Bapak Chua King Hoa kami persilahkan. Selamat pagi semua. Pertama kali saya ucapkan terima kasih kepada Pak Nyoman beserta tim dari Bursa Efek Indonesia yang telah memberikan kesempatan dari PT Gaya Abadi Sempurna untuk masuk bursa. Terima kasih Pak. Terima kasih juga kepada tim penunjang profesi kita yang sudah banyak mengeluarkan pikiran dan tenaga untuk mendukung PT Gaya Abadi Sempurna masuk bursa ini. Terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Terima kasih juga kepada tamu-tamu yang telah dari jauh datang kemari dan juga dari teman-teman yang sudah hadir di ruangan ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Dan juga para wartawan, saya ucapkan terima kasih telah pagi-pagi udah datang sini untuk melihat kita goes sepeda Selis. Ini unik kendaraan listrik ataupun jenis sepeda
pertama kali masuk bursa Indonesia, dan harapan kami bukan cuman yang pertama, Pak. Diharapkan rekan-rekan yang lain bisa menyusul masuk bursa supaya ramai-ramai mendukung program pemerintah sesuai dengan Perpres nomor 55 tahun 2019 dari Presiden. Mari kita ramai-ramai mendukung agar udara kita lebih bersih dan hemat BBM. Dan Selis siap untuk ini, siap mendukung program pemerintah. Dan terakhir saya ucapkan terima kasih, dan mari kita ramai-ramai birukan langit yang ada di tempat kita ini. Terima kasih Bapak Choa King Hoa. Bapak Ibu hadirin sekalian, berikut kami sampaikan informasi dari PT Gaya Abadi Sempurna TBK. Kepada Ibu Agnesia Novrianti kami persilahkan. Selamat pagi Bapak dan Ibu, berikut kami sampaikan informasi seputar PT Gaya Abadi Sempurna TBK. PT Gaya Abadi Sempurna TBK bergerak dalam bidang usaha, perdagangan komponen elektronik melalui perusahaan anak, penyediaan dan penjualan kendaraan ramah lingkungan dengan sumber daya energi listrik, sektor miscellaneous industry, subsektor elektronik. Berikut informasi pencatatan efek PT Gaya Abadi Sempurna TBK. Kode saham SLIS. Jumlah saham yang dicatatkan 2 miliar saham dengan rincian saham pendiri 1 miliar 500 juta saham dan penawaran umum 500 juta saham. Harga perdana saham Rp115 per saham. Masa penawaran umum saham 30 September 2019 sampai 1 Oktober 2019. Berikut pengawasan dan pengurusan dari PT Gaya Abadi Sempurna TBK. Berikut lembaga dan profesi penunjang dari PT Gaya Abadi Sempurna TBK. Berikut informasi data keuangan PT Gaya Abadi Sempurna TBK per 30 April 2019. Hadirin yang kami hormati, kita akan segera memasuki acara utama, yaitu menyaksikan pencatatan perdana saham PT Gaya Abadi Sempurna TBK yang akan kita saksikan melalui layar monitor. Acara ini akan diawali dengan penekanan layar sentuh tepat pada pukul 9 sebagai tanda dibukanya perdagangan Bursa Efek Indonesia pada pagi hari ini yang akan dilakukan oleh PT Gaya Abadi Sempurna TBK. Saat ini waktu menunjukkan 1 menit 22 detik lagi menuju pukul 9 tepat. Sebagai informasi, perdagangan di Bursa Efek Indonesia akan dimulai pada pukul 9 sampai dengan pukul 12 untuk sesi pertama dan dilanjutkan pada pukul 13.30 sampai dengan 16.15 untuk sesi kedua. Saat ini waktu menunjukkan 1 menit lagi menuju pembukaan perdagangan di Bursa Efek Indonesia yang menandai pencatatan perdana saham PT Gaya Abadi Sempurna TBK. Kami undang untuk dapat bersiap-siap di depan layar sentuh kepada Komisaris Utama. Kepada Komisaris Utama, Komisaris Independen dan juga Direktur Utama dari PT Gaya Abadi Sempurna TBK. Saat ini waktu menunjukkan 30 detik lagi menuju pukul 9 tepat. Nantinya kami mengundang Bapak Ibu hadirin sekalian untuk dapat menghitung mundur bersama-sama pada hitungan ke-10. Bapak Ibu hadirin sekalian, mari kita hitung mundur bersama-sama. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
kita akan melihat pergerakan saham PT Gaya Abadi Sempurna TBK di layar monitor. Transaksi telah terjadi pada posisi harga 109. Ya pemirsa, itu tadi opening bell ceremony sekaligus pencatatan perdana saham dari salah satu emiten terbaru di Bursa Efek Indonesia. Dan pemirsa, ISG dibuka di zona hijau 6077.740. Bagaimana level pembukaan hari ini? Apakah menjadi konfirmasi bahwa hari ini akan berlanjut penguatan yang ada dari ISG? Nanti akan kami coba lanjutkan pembahasan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.